Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Aryat. Kami ingin sedikit memupuk daripada pohon-pohon sawit yang ada di kebun kami ya guys, tepatnya di kilometer 21 di Desa Kayu Kawan, Kecamatan Batang Gangsal, Inhu, Riau. Terus simak videonya bagaimana cara kami memupuk pupuk NPK-nya dan apa saja nanti fungsi dari pupuk NPK itu. Saksikan terus di video kami selanjutnya. Bye. Jadi guys, ini dia untuk pupuk NPK-nya ya. Baru kita beli. Harganya kemarin karena sekarang harga sawit lagi naik. Biasanya cuman 500 atau bahkan 450. Sekarang harganya jadi meroket ya guys. Harganya sekarang 650. Jadi ini dan saksikan bagaimana kami memupuk daripada pupuk NPK ini. Semoga sawit yang tadinya kurang sehat, yang kurang berbuah, menjadi berbuah ya guys. Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Jadi guys, di sini saya ditemani dengan istri saya yang cantik, cantik menawan. Jadi guys, untuk penempatannya biasanya kan para pemupuk, para petani untuk memupuknya biasanya ditabur ya guys. Cuman pernah sekali ditabur kemarin di bawah sama air hujan, kalau pas lagi hujan lebat. Jadi pupuknya turun ke bawah semua. Jadi ada dapat pengetahuan dari petani sawit yang biasa, dia memupuknya dengan ditanam. Walaupun katanya tidak merata, insya Allah pupuknya tersebut bisa tahan lama dan juga dia tidak nguap ke atas. Karena katanya untuk pupuk NPK ini, karena kuatnya kandungan nitrogen, dia bisa menguap ya guys. Jadi untuk ukurannya, satu botol racun ini ya guys. Jadi untuk pemupukannya kami membuat dua lubang ya guys. Pertama lubang yang ada di depan, maksudnya samping kiri, dan yang kedua lubang yang ada di belakang atau samping kanan. Jadi satu pohon dua lubang, satu pohon dua lubang. Jadi guys, pupuk NPK ini sendiri adalah pupuk yang masuk dalam kategori majemuk ya guys. Pupuk NPK lebih diminati
lebih banyak disukai oleh petani karena pupuk NPK memiliki kandungan unsur hara makro yang lengkap ya guys, sesuai dengan namanya yaitu NPK. N yang artinya nitrogen, P yang artinya fosfor, dan K yang artinya kalium. Namun ternyata pupuk NPK ini sendiri juga memiliki jenis-jenis khusus di mana masing-masing NPK memiliki peruntukannya sendiri ya guys. Seperti yang saya pakai pada saat ini adalah pupuk NPK Mutiara, yang mana pupuk NPK Mutiara ini seperti yang kita tahu dia memiliki kandungan yang setara yaitu 16 16 16, nitrogennya 16, fosfornya 16, serta kaliumnya 16. Sebetulnya untuk jenisnya banyak jenis NPK. Simak nanti video tentang 10 jenis NPK dan kegunaannya ya guys. Untuk linknya ada di deskripsi di atas ya guys.